Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait galaksi mata hitam. Nah, kepengen tahu kan, bagaimana galaksi mata hitam tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Galaksi mata hitam juga disebut Messier 64 atau M64 atau juga bisa disebut NGC 4826 ditemukan oleh Edward Pigott pada 23 Maret 1779 dan secara independen oleh Johann Elert Bode pada tanggal 4 April tahun yang sama serta oleh Charles Messier pada tahun 1780. Galaksi mata hitam ini atau Messier 64 ini mempunyai magnitudo tampak 9,36. Kemudian terletak pada jarak 24 juta tahun cahaya dari bumi. Messier 64 ini menempati area seluas 10,7 x 5,128 menit busur. Berdasarkan diameter linear adalah 70.000 tahun cahaya. Galaksi ini memiliki sebuah jalur debu penyerap gelap yang spektakuler di depan inti cerah galaksi, sehingga menimbulkan julukan mata hitam atau mata setan. M64 atau Messier 64 terkenal di kalangan astronom amatir karena penampilannya di teleskop kecil. Galaksi ini merupakan galaksi spiral di rasi bintang Coma Berenices. Medium antara bintang Messier 64 terdiri dari dua cakram putar lawan yang kira-kira sama masanya. Di dalam cakram berisi jalur debu yang menonjol dari galaksi ini. Pada pandangan pertama, Messier 64 rupa-rupanya menjadi sebuah galaksi spiral yang cukup normal. Seperti di beberapa mulia galaksi, semua bintang di Messier 64 yang mengorbit dalam arah yang sama searah jarum jam seperti yang terlihat pada gambar Hubble. Namun, studi baru-baru ini telah rinci menyebabkan penemuan luar biasa bahwa gas antar bintang di kawasan luar Messier 64 berputar dalam arah yang berlawanan dari gas dan bintang di kawasan anggota dalam. Wilayah anggota dalam mempunyai radius hanya sekitar 3.000 tahun cahaya, sedangkan anggota luar bertambah luas lagi 40.000 tahun cahaya. Pola ini diyakini memicu penciptaan bintang baru di sekitar batas yang memisahkan dua wilayah. Sebuah tabrakan dua galaksi telah meninggalkan sistem bintang merger dengan penampilan yang tidak biasa serta aksi internal yang ajaib. Para astronom percaya bahwa gas malah berputar muncul ketika Messier 64 menyerap galaksi satelit yang bertabrakan dengan itu. Mungkin lebih dari 1 miliar tahun yang lalu.